Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali di podcast Edukasi Media Guru TV. Bersama saya saat ini Eko Prasetyo, pemimpin redaksi Media Guru, dan Ibu Nur Hayati, Kepala SMP Negeri 56 Batam. Nah, teman-teman semua, hari ini 25 Mei 2023, SMP Negeri 56 Kota Batam baru saja meluncurkan majalah digital sekolahnya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nur Hayati selaku kepala sekolah, dan kabar gembiranya majalah digital SMP Negeri 56 Batam ini bisa dikatakan merupakan yang pertama di Kepulauan Riau, bahkan mungkin di Indonesia untuk tingkat sekolah menengah pertama. Kita akan bincang lebih lanjut dengan Ibu Nur Hayati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas. Ya, boleh dong diceritakan kepada kami dan para pemirsa apa yang melandasi SMP Negeri 56 Batam ini meluncurkan majalah digital sekolah. Baik, terima kasih, Mas, atas waktunya. SMP Negeri 56 Batam ini meluncurkan atas kegiatan literasi yang telah terjadi. Majalah itu adalah gagasannya anak-anak kita yang memang punya kemampuan dalam literasi ini, termasuk itu Bapak Ibu pendirinya, sehingga kita bersama-sama dalam untuk mewujudkan literasi itu menjadi sebuah majalah. Beda halnya biasanya kita menggunakan buku. Jadi karena memang sesuai dengan visi sekolah dengan percepatan digital, jadi kita bersama-sama teman-teman menghidupkan dari ini tidak bisa terbang untuk menjadikan sekolah dan bacaan. Kita tahu memang saat ini era digital sudah tidak bisa dihindari lagi ya, dengan sistem informasi yang cepat. Nah, Bu Nur, nama majalah sekolah ini kan Gema 56 ya? Ya. Nah, apa makna di balik nama tersebut, Bu? Ya, Gema 56 itu adalah gau, ya, Mas. Gau di sini merupakan gagasan edukasi yang aktif untuk 56 bergerak untuk membuat literasi khusus di Kepri, khususnya di Kota Batam, menjadi number one lah, Mas. Oke, luar biasa ya semangatnya. Cuaca sore ini sangat indah, dan di belakang kami itu di latar ya, itu adalah jembatan Barelang sebagai ikon Kota Batam ini. Cukup menggugah semangat memang ya. Ibu, kalau boleh tahu siapa aja sih yang nulis di majalah digital? Oh, banyak, Mas. Banyak. Mulai apakah dari khusus guru saja atau seperti apa? Oh, tidak. Jadi kita libatkan semua stakeholder sekolah. Mulai dari anak didik, peserta didik ya, memang sudah menjadi individu. Kemudian Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga tidak mau ketinggalan dan sangat antusias dalam mengucurkan literasi. Dan kita memang sekarang seperti misi-misi. Dan sebagai informasi ya, SMPN 56 Batam ini merupakan sekolah penggerak. Nah, apakah aktifnya sekolah ini di sekolah penggerak tersebut sehingga menggugah Ibu selaku kepala sekolah untuk mendorong perubahan ini? Jadi salah satu percepatan dari sekolah penggerak kita, visi bisa karena di yang pertama penggunaan aplikasi di sekolah, kemudian ditambah dengan literasi. Literasi itu kita wujudkan dalam bentuk majalah digital dan merupakan proyek pengima dari sekolah penggerak itu. Oh, biasa. Dalam prosesnya sendiri bisa diceritakan nggak sih, Bu, ini apa sampai lahirnya majalah digital sekolah ini? Ya, awal teman-teman karena sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan itu sudah menjadi terjadwal, dan akhirnya kita kumpulkan naskah. Jadi teman-teman, ayo kita ingin menjadi sebuah, oh enggak, aku sudah biasa. Jadi kita buatkan jadi majalah. Sehingga majalah ini bisa diakses bukan di Batam sendiri, bukan di Kepri saja, bukan di Indonesia saja, bahkan mancanegara dunia. Karena memang link kita sebarkan bisa semua siapa saja yang bisa mengakses. Ini memang sebagai informasi ya, teman-teman bisa membaca pula majalah digital SMP 56 ini yang namanya Gema 56 itu di website sekolah smpn56.sch.ac.id .sch.id ya, betul begitu ya. Bu, kan namanya majalah sekolah ya, itu kan pasti para penulisnya butuh pembekalan. Nah, pembekalan seperti apa yang diberikan ke siswa misalnya atau guru misalnya
agar mereka bisa terus bersemangat ya untuk menulis di majalah. Baik, pembekalannya tidak lain tidak bukan kita akan terus melakukan pelatihan-pelatihan. Contohnya sekarang hari ini kita mendatangkan CEO Media Guru beserta tim, ada Mas Eko dan Om Roy, untuk memupuk dan mewujudkan sehingga anak-anak benar-benar belajar dari sumber aslinya. Karena kita nggak setengah-setengah, jadi biar jadi. Jadi kita arah selalu, dan ini secara berkala dan kita ajarkan dari orang-orang. Di pelatihan jurnalistik itu dilaksanakan secara berkala. Luar biasa, ini sangat menginspirasi ya. Rekan-rekan semua, apabila misalnya Anda tertarik untuk menyerap ya, pengalaman serta inspirasi dari majalah Gemah 56 milik SMPN 56 Batam ini, teman-teman nanti bisa mengikuti webinarnya ya, Media Guru bersama beliau sebagai narasumbernya. Nah, beliau siap berbagi. Terima kasih sekali lagi atas bincang-bincangnya Ibu, dan semoga majalah ini mampu menginspirasi sekolah-sekolah lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Sebelah dalam memajukan literasi di sekolah ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman dan para pemirsa Media Guru TV. Sampai jumpa di podcast edukasi berikutnya. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Hendri Afinal, selaku ketua pelaksana kegiatan literasi dan sekaligus launching majalah digital sekolah kami. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sangat menarik. Siswa dan guru sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Harapannya kedepannya setiap siswa dan setiap guru mulai membiasakan menulis apa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, sehingga program pemerintah literasi nasional bisa terwujud kedepannya dan dimulai dari sekolah kami SMP 56, pelopor literasi nasional Kota Batam. Gemah 56 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Kusuma SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 7 di SMP 56 Batam. Hari ini kami telah selesai mengadakan kegiatan launching majalah digital Gemah 56. Jadi kesan pesannya adalah saya sangat senang sekali sekolah SMP 56 bisa meluncing majalah digital ini. Jadi yang saya harapkan adalah siswa itu berliterasi dengan baik, bukan hanya pada membaca tapi juga ditingkatkan dalam karyanya menulis begitu. Kemudian juga bisa menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain. Jadi bukan hanya sekolah yang lain juga, tapi masyarakat juga wajib bisa berliterasi. Perkenalkan, nama saya Binita Situngkir SS. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP 56. Saya baru 1,5 tahun pindah tugas ke SMP 56 ini. Terkait acara kita hari ini, launching majalah digital Gemah 56, saya selaku guru bagian dari SMP 56 sangat antusias dan sangat senang sekali karena Gemah 56 akhirnya bisa launching dan kami adalah pelopor literasi di Batam khususnya dan juga di Kepri. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah membantu launchingnya Gemah 56 sampai hari ini sudah selesai di hari kedua acaranya, sungguh luar biasa. Sukses literasi Indonesia Gemah 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 56 Batam, sebagai sekolah penggerak angkatan kedua Kota Batam. Terlaksananya kegiatan di klat literasi majalah digital ini sangat baik kita lakukan dan lancar, sehingga memang menjadi kebutuhan dan habituasi yang sangat sering kita laksanakan di sekolah. Harapan saya ini menjadi kegiatan dan menjadi rutinitas kita, bukan saja di SMP Negeri 56 Batam maupun di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tisan dari Media Guru Indonesia. Dua hari ini saya berada di SMP Negeri 56 Batam dan saya semangat sekali karena menyaksikan sendiri bagaimana siswa dan guru belajar menulis dan ternyata mereka juga bisa menjadi penulis.
Dan yang luar biasanya karya tulis mereka ditampung oleh majalah digital punya sekolah ini. Dan karena digital ya tidak ada batasan jumlah. Dan ini luar biasa, jadi artinya saya pikir kalau SMP Negeri 56 Batam bisa, yang lain pasti juga bisa. Jadi mungkin ikuti pelatihannya dulu, ikuti pendampingannya dulu, kami tim Mindagro akan membantu mendampingnya sampai kemudian jadi. Dan Anda bisa lihat nanti majalah ini luar biasa, terbit secara profesional ya, gema56.mediaguru.id, akses di sana ya. Itu karya tulis para siswa dan para guru. Saya rasa sesuai namanya Gema 56 ini SMP 56 pengen benar-benar bergema gerakannya, menginspirasi banyak sekolah se-Indonesia. Buka majalah digital gema56.mediaguru.id, sekolah yang lain juga pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.